Oke, selamat pagi kawan. Kita akan memperagakan bagaimana cara mempruningnya, mempruning melon. Ini jenis Golden Aroma. Nanti kita peragakan bagaimana cara mempruning. Pruning adalah memangkas ruas daun yang tidak diperlukan. Nanti kita buang. Dan kita pelihara ruas daun yang ke-9 ke atas, kawan-kawan. Bagaimana caranya? Kita ikuti saja. Kita ambil contoh satu. Ini. Nah, ini buahnya sudah membesar. Ini ya. Dan daunnya yang di atas ini, yang ini ruas daun yang ini, kemudian ini, dan ini, dan sampai atas. Betulnya yang atas sudah dibuang juga, kawan-kawan. Jadi kita buang yang ini, yang ini kita potong aja ini, dan ini juga. Yang ini kita pertahankan dulu, yang ini biar dia agak besar, dan kita pertahankan juga yang ini. Yang ini sudah buahnya cukup normal, nanti kita pelihara yang ini. Nah, ini juga ada, ini sudah cukup besar. Ini jadi yang lain kita pangkas. Ini kita pangkas. Kemudian ini juga, nanti kita satu pohon pelihara satu saja, kawan-kawan. Ini juga, ini pokoknya daun di atas semuanya dibuang, sehingga nutrisi fokus pada pembesaran buah, kawan-kawan, tidak lagi kepada tunas atau daun. Ini lagi pohon yang ini sudah membesar, jadi yang atas kita buang saja, yang ini kita buang. Ini juga kita sisakan satu ini. Oke, lanjut kawan-kawan, kita pangkas lagi daun yang ini kita pangkas lagi ini, kemudian ini, karena yang bawah sudah ada yang besar ini, kawan-kawan. Jadi yang atas kita buang. Ini juga kita pertahankan tiga dulu. Tiga itu dua, kita pertahankan dua, nanti kita eliminasi salah satu. Oke, selain memangkas daun yang atas, juga kita pangkas pucuk ya, namanya topping pucuk, kawan-kawan. Memangkas pucuk. Nah, ini contohnya. Nah, ini sudah sampai sini, kita pangkas saja. Seperti ini, tujuannya adalah biar nutrisi terfokus pada pembesaran buah ya, tidak lagi kepada pucuk.